Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa ini pagi-pagi sangat dingin, mulai malam sih sampai berembun. Jadi ini ada embunnya, sangat dingin. Suhunya Bapak kelihatan itu. Kelihatan 18 derajat Celcius atau mungkin 16. Nah, itu. Alhamdulillah kondisi ayamnya selamat semalam. Kita biarkan di luar, ternyata tidak ada yang mati karena tertumpuk atau kedinginan. Berarti beberapa waktu yang lalu mungkin disebabkan oleh kondisi ayam yang tidak bagus, karena waktu itu saya pakai pakan yang sembarangan ya, jadi pakai pakan ketrokan. Di pakan ketrokan itu katanya proteinnya sampai 20%, tapi ketika dilihat bahan-bahannya itu kadang-kadang ada plastik, ada kabel, seperti batu-batu kecil gitu mungkin, terus berjamur di sini karena dingin. Karena dingin sehingga saya beli 1 ton langsung waktu itu. Jadi dalam waktu yang cukup 6 bulan atau berapa ya itu, gak sampai 2 bulan di sini ternyata berjamur. Sehingga kita harus hati-hati dalam memilih pakan. Oke kawan, terima kasih sudah menonton catatan harian saya. Terima kasih yang sudah subscribe dan klik like, yang belum dukung kami dengan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.